Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Kali ini kita jalan-jalan lagi di mall di Jakarta aja, tepatnya di Jakarta Barat teman Dolan. Ini kita lagi ada di Mall Ciputra atau sering dikenal dengan sebutan CL atau Citraland ya. Dulunya memang itu namanya, tapi kan udah berganti jadi Mall Ciputra. Nah, lagi ada event yang namanya Kampung Legenda. Event ini berlangsung dari tanggal 26 Oktober sampai 6 November 2022. Jadi ini kita hari pertama ya teman Dolan kita kesini, hari Rabu 26 Oktober. Dan inilah dia suasananya, rame banget tuh, rame banget ya, padahal ini bukan weekend. Kemudian ini juga masih sekitar jam 3 sore gitu teman Dolan, jadi belum pulang kantor sebenarnya. Tuh ada banyak banget sini, asem-asem Kohlim Semarang, banyak banget nih kulinernya di sini. Kita intip dulu, ada koyornya tuh, ada buntut, ada daging. Ini sedep banget teman Dolan tuh, harga-harganya juga tercantum ya di sini. Gue pengen banget tuh pepes bandeng prestonya. Ini ada telur isi sum-sum segala. Nah ini pepesnya nih, kalau nggak salah isinya tuh ada daun pepaya dan ada bandeng prestonya. Nah itu nggak usah jauh-jauh ke Semarang, bisa ngicip-ngicip di sini aja di Mall Ciputra. Ya jangan lupa ya teman Dolan, hanya sampai 6 November 2022. Ini ada di lantai dasar di Center Court gitu ya. Nah kalau ini babi guling Chandra ya, tentunya dari Pulau Dewata, pulau kesayangan kita dari Bali. Oh iya, kita rencana Dolan akan main-main ke Bali akhir tahun ini. Stay tune ya teman Dolan. Oke, ini juga masih kuliner non halal ya, aneka babi di sini. Ada sei juga, ada gudeg yukjum dari Yogyakarta, dan ya ada bakso. Bakso gede banget teman Dolan yang suka ngebakso. Nah bisa juga, oh ya di sini bisa pakai QRIS gitu ya teman Dolan. Nah ini nasi jamblang mangdul nih. Nasi jamblang kebanggaan orang Cirebon. Di Cirebon ya kalau ke nasi jamblang mangdul tuh rame terus. Ini sambelnya, ini juaranya kan, itu dia dijual satu sendok itu Rp5.000 ya, Rp5.000 satu sendok. Kita sempat beli tuh sambelnya doang Rp20.000 buat pulang. Nah itu lauk-lauknya ya. Kalau misalnya nasi jamblang yang paling khasnya sih selain sambelnya ya blakutak ya teman Dolan. Ya bisa icip-icip juga di sini. Oke, dan masih banyak lagi kuliner lainnya kalau kita lihat di iklannya begitu ya, itu 60 kuliner legendaris Indonesia. Nah, ini sate babi bawah pohon, masih dari Pulau Bali. Ya, kita juga udah sempat main ke sana, ke sate babi bawah pohon yang asli di Bali sana teman Dolan. Tahun lalu sempat kita konten juga. Nah ada juga nih di sini mengobati kerinduan ya, sebelum ke Bali langsung mencoba sate babi atau babi guling di Pulau Baliknya langsung, kita bisa icip-icip dulu di sini. Oke, jalan-jalan lagi ya, mau yang cemil-cemilan juga ada pastinya teman Dolan, yang dingin-dingin seperti es durian kayak tadi tuh ada. Ya ini jadul-jadul banget nih, toples-toplesnya sama isi-isinya tuh pokoknya susu segala macem. Ya ini temanya memang kampung legenda, jadi dikasih gubuk-gubuk segala macem gitu kan. Ini nasi uduk buksum ya, oh macem-macem banget pilihannya. Putu Bambu Medan, ini cemilan ya. Kedai Nasi Kapau Bukit Tinggi, ya buat yang suka masakan Padang atau masakan Bukit Tinggi, nah bisa juga. Tapi kalau nasi kapau tuh khasnya ada tambusunya ya kan teman Dolan. Oke, ada sate petis, sate ayam, macam-macam banget di sini teman Dolan.
Bisa pilih-pilih tahu petis Yudhistira. Wow, ini dari Semarang. Ini petis yang dari Semarang nih. Tahu petis ada, lumpia juga ya. Tadi kita lihat. Sate ayam Ponorogo Nyamleng. Nah, ini tuh dengan daftar harganya. Nasi ayam 33.000, aneka sate 9.000-an. Terjangkau juga lah teman dolan ya. Di sini ini kan secara gitu ya, ini kan di mall lagi pameran kuliner. Nah, ini Jowo Semar. Oh, awas, arang galak. Ada tulisannya. Lagi digoreng bakmi Jawanya tadi ya. Oke, inilah dia kesibukannya. Nah, kalau sekarang ini ada yang lagi goreng nih pisang. Oh, ada cempedak. Cempedak goreng, udah lama banget gak makan cempedak. Nah, ini yang lagi digoreng apa nih? Sukun. Sukun tuh kalau tua dia tuh enak banget teman dolan, manis gitu loh. Ya, pisang di sini pastinya juga ada ya. Nah, ini gorengannya menggoda banget. Aduh, program diet apa kabar? Ya, kita jalan-jalan dulu nih sambil ya cuci mata lah. Tapi harus tahan-tahan ya teman dolan, kalau enggak kalap pengen semuanya. Rumah makan Tinor Indah ini juga ya. Tuh aneka lauk-lauknya. Yang suka pedes-pedes tuh, cabe hijau-cabe hijaunya mantep banget. Cuangci Bandung, kalau ini dari kota Bandung. Nah, hujan-hujan yang berkuah-berkuah itu kan suka dicari kan ya teman dolan. Ya, ini jadi memang banyak banget ya kulinernya di sini, bisa dipilih-pilih. Nasi pedas Dapur Anun ini juga pilihan lauknya banyak ya. Kenyang deh di sini teman dolan. Ya, jadi di sini ya bisa pakai GoPay bayarnya. Ya, QRIS seperti itulah ya. Nah, sudah yang non tunai, zamannya itu sudah non tunai. Sekarang tuh barcode di mana-mana. Soto Seger. Nah, Soto Seger Kartosuro. Yang kepengen soto seger nih. Kuah jernih seger. Kepak Madu Mael. Ya, ini kan ini kalau ngantri ini di Pasar Lama Tangerang, lama bener teman dolarnya. Ada juga di sini. Oke, tuh teman dolar bisa lihat ya, banyak banget pilihannya. Pisang kipas, serabi, serabi durian, serabi oncom, serabi kinca, macem-macem banget ya pilihannya. Baru tahu ini deh, biasanya kan serabi paling isinya ya nangka dan lain-lain. Nasi tutup oncom, ada nasi tutup oncom segala teman dolan. Ya kan biasanya kan nasi uduk atau ya nasi liwet, ini nasi tutup oncom yang Jakarta, tapi ini ya ala Jakarta nih nasi tutup oncomnya. Oke, pempek pastinya ada dari Palembang, Dawet. Nah, kalau pengen yang minum-minuman seger, dan ini tempat duduknya banyak tersedia sebenarnya, tapi itu dia ramenya luar biasa teman dolan. Mungkin karena ini baru hari pertama, jadi euforia masyarakat udah lama kan CL ini tidak mengadakan pameran kuliner seperti ini gara-gara pandemi. Nah, sekarang ada lagi, apalagi banyak banget tenannya. Kampung Legenda yang diusung temanya ya. Nah, ini hari pertama 26 Oktober. Jangan lupa teman dolan yang pengen nyobain icip-icip di sini hanya sampai 6 November saja. 6 November 2022 ya. Jadi cepetan deh main-main ke Mall Ciputra atau Citraland ini buat jajan-jajan di sini. Nah, ini ceker ya nih ya. Cekernya kayak bumbu, ada rasa-rasa bumbu Koreanya gitu. tanpa tulang tengah tadi. Oke, ini jajanan yang lain banyak banget tuh teman dolan. Ada Dawet untuk minum-minumannya. Ya, sate-satean di sini masih ada juga. Tuh, warung Mas Ari. Nasi goreng babat. Nah, yang suka tuh babat
Enak banget tuh mandolan serundeng kebabat dibikin nasi goreng ya. Nasi pindang Kudus Gajah Mada. Nah, ada juga di sini. Dari daerah Kudus. Semarang Gajah Mada. Oke, tuh telur-telur pindangnya, babat-babatnya. Ya, inilah deretan tenannya, rame banget ya, rame banget, pengunjungnya juga nggak kalah rame. Itulah teman dolan ya, buat teman dolan yang pengen kesini jangan lupa ya, hanya sampai 6 November 2022. Semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.